Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Kang Ahrol di IPKA, Inspirasi bersama Kang Ahrol, Strabis TV. Pemirsa Strabis, kali ini kita menemui seorang UKM di bidang salon ya. Namanya Teh Indi, namanya Teh Indi yang punya Indi Wedding ya, di daerah Cililin ya. Teh Indi ini merupakan seorang UKM atau pengusaha di bidang salon, katanya turun temurun dia mengajukan ibunya. Boleh cerita deh awal perjalanannya ke Teh Indi ke salon? Tidak salah juga orang tua. Nah, pelajarannya mulai berlatih sampai sekarang. Dan ilmu-ilmunya sudah diturunkan semua ya. Oke, termasuk saat ini bisa sampai lihat pengantin ya. Ini lihat pengantin modern tentunya ya. Ya, boleh ceritakan ini konsep make up-nya apa namanya? Konsep make up-nya tetap elegan. Tetap elegan. Ini biasanya dilakukan pada pengantin resepsi atau pada saat? Ini buat resepsi. Buat resepsi. Pasti kalau makannya kan dia lebih soal misalnya kalau kamu juga. Ya, selama ini yang sudah Teteh kuasai adalah tematik-tematik seperti apa Teteh biasanya? Jauh perjalanan Teteh sekarang sudah senang ya kayaknya ya, ada resinja yang berusia salon tentunya harus dibarengi dengan rasa senang dulu. Jauh ini gimana Teteh kesannya selama menjalani usaha ini? Kesannya senang banget, senang bisa menikmatikan apa yang ada. Kita juga biasa ketemu orang-orang selalu, ketemu banyak lainnya. Setelah mereka, wah makasih ya Teteh. Banyak berkesan ya, banyak testimoninya gitu. Jadi sekarang sudah menerima panggilan juga. Sudah sampai mana nih yang panggilan make up-nya? Sudah beda sih, paling jauh mungkin Purwakarta. Jakarta juga. Wah, semacam. Ya, silakan Teteh dilanjutkan make up-nya. Tetap inspirasi dan banyak ide-ide kreatif tentunya ya. Kalau orang minat itu kan seperti orang melukis ya. Jadi silakan diekspresikan biar semuanya menjadi sesuatu yang baik. Terima kasih Teh Indi atas pertemuannya hari ini. Sahabat Strabis, itu tadi pertemuan kita dengan Teh Indi di Cindy Wedding. Dan tentunya banyak inspirasi yang bisa diambil dari beliau ini. Dan belajar dari seorang ibu tentunya akan lebih merasa belajar dengan hati tentunya ya. Dan adalah bagaimana dia mengembangkan sebuah prospek bisnis yang sekarang sudah begitu cukup menjanjikan ya bisnis di bidang salon ini. Dan salah satu menjadi bisnis ekonomi kreatif di negeri kita. Baik, itu tadi pertemuan kita. Mari kita terus berinspirasi dan tetap bersama kami di like, share, dan subscribe di Strabis TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh Indi. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.